penjara lagi ya, biasa karena banyak kesibukan ya, sehingga Ira belum sempat mengupload ya video-video Ira. Ira juga sudah kangen sama teman-teman. Ira nggak tahu kalau teman-teman kangen sama Ira atau tidak ya. Tapi anyway, kali ini Ira berharap teman-teman ya, saudara-saudara pemirsa atau Handa Tolan, saudara-saudara di mana saja berada, Ira sangat mengharapkan teman semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini Ira akan membuat kue leper ataupun lalampa bahasa Manadonya. Tentunya Ira akan membuat lalampa buatan Manado ya. Bahan-bahannya yang akan dipersiapkan adalah kita pakai sweet rice ini. Ini ada 1,81 kilo gram ya. Ini kita pakai ini. Kita nggak tahu di tempat Anda atau di tempat pemirsa di mana saya berada ada nggak atau tidak ya. Terus air secukupnya dan kita pakai 1,5 santan kara ini ya. Teman-teman yang di Indonesia mau pakai santan yang asli itu juga lebih bagus ya. Dikira-kirain aja. Nah. Ready to use ya. Gitu teman-teman. Nah, bahan untuk isinya ya ikan cakalang. Kebetulan Ira masih ada sisa dari Manado, ikan cakalangnya Ira keep Gibson. Jadi Ira campur dengan ikan tuna yang Ira beri di kalengan ya. Terus bahan-bahannya, bumbunya adalah bawang putih, bawang merah, diongseng itu dengan minyak secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan pakai batang serai dan daun jeruk serta bawang. Daun bawang ya yang diiris halus-halus gitu loh ya, tapi kita mesti dikorek-korek terus ya. Nah ya, terus ada untuk di dalamnya juga ya, tapi sesuai selera. Nah Ira sudah siapkan, jadi sudah ready untuk menggulungnya gitu ya teman-teman. Nah, cara membuat isinya pasti teman-teman juga sudah tahu menumisnya seperti apa ya. Jadi bahan-bahannya dulu, rempah-rempahnya dulu. Kalau mau pedas pakaiin cabe, kalau tidak enggak apa-apa. Jadi sesuai selera gitu loh ya. Terus taruh garam secukupnya dan penyedap kalau mau gitu loh ya. Teman-teman, Ira sudah jadi seperti ini, ya. Habis beras dicuci, ya. Sudah taruh dia punya berasnya setelah sudah dibersihkan. Terus Ira pakai 1,5 santan kara ini. Terus ditambah satu Pirate cups ya, tapi bisa dilihat aja, pokoknya itu sudah bisa terendam sedikit. Dan kita taruh daun pandan dan batang serai di panci tersebut ya, sudah pakai semuanya. Terus kita panasin api, terus kita korek-korek itu sampai santannya atau airnya semua habis ya. Guys, saat ini saya sudah mengaromin ya beras ketannya, saya sudah taruh santannya, saya sudah taruh batang serai, daun pandan, sedikit garam dan sedikit gula, 2 sendok makan gula ya, itu kalau teman-teman suka gitu ya. Nah ini saya aronin sampai dia punya santannya habis ya, kira-kirain saja. Karena jangan sampai dia matang sekali,
karena kita akan kukus dia, ya. Teman-teman, ini kita harus korek terus sampai santannya habis, ya. Nah, ini saya sudah matikan kompornya, ya, teman-teman. Ya, saya sekarang mau siapin kukusan, ya. Teman-teman, ini saya sudah kukus, ya, sementara kukus. Dia punya ketan, beras ketannya, ya. Ini sebagiannya masih di sini di baskom, ya. Kenapa saya pakai panci yang kecil? Karena hanya Ira yang akan menggulung di lampannya, ya, nasinya di daun pisang. Jadi saya tidak mau kukus sekaligus, ya, di pan yang besar, karena kalau dia matang sekaligus dan tidak cepat untuk menggulung, ya, teman-teman, beras ketannya itu atau sudah jadi nasi itu akan jadi keras gitu. Jadi nggak enak. Jadi untuk itu Ira selalu membuat lalampanya, ya, selalu kukusnya di panci yang kecil saja. Sementara dikukus, ya, Ira korek, dan sekarang Ira mau tutup. Tapi Ira belum bakar, ini baru Ira gulung. Teman-teman, saya harus keluarkan ini rempah-rempahnya, ya, yang batang serai sama daun pandan, ya, supaya kita enak di gulungnya, ya. Ya, makannya sih enak, ya, teman-teman. Tapi mau buatnya itu, kalau orang tidak sabar, mereka tidak akan mau buat ini kue lemper ini, gitu, ya. Karena ini harus ekstra sabar, ya, ekstra sabar supaya hasilnya juga bagus gitu. Kalau bikin asal-asalan sih gampang aja, ya, teman-teman. Tapi kalau mau yang bagus dan enak rasanya, ya, kita harus sabar. Ya, begitulah, teman-teman. Itulah cerita, ya, cerita kalau kita mau buat lemper, gitu, ya, teman-teman. Sudah, ya. Sekarang kita mau gulung, ya. Ira mau gulung ini sebentar, ya. Nah, sekarang teman-teman, Ira mau menggulung, ya. Oops. Let's see, ini saya punya counter di sini.
tutup, kasih penuh. Ya, seperti ini kalau mau juga lempar. Orang kalau suka makan, ya, dan hobi buat kue, pasti dia sabar untuk membuat kue lalampai ini loh teman-teman. Ya. Lalu kita kasih gabungan seperti ini, ya. Kadang suka longgar, kalau longgar itu enggak bagus gitu loh kayaknya. Nah, seperti ini. Di Indonesia biasanya pakai lidi ya, lidi. Tapi aku lebih suka pakai stapler supaya lebih cepat gitu. Ya, seperti begini teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah membakarnya, saya sudah olesin lalampanya dengan minyak ya, minyak. Ini gunanya minyaknya supaya tidak daunnya tidak terbakar, ya. Jadi dan juga kelihatannya lebih bagus ya. Nah, ini sudah mengangkat tapi sedikit lagi. Kita harus putar-putar supaya tidak gosong. Oh, olesin lagi seperti ini. Ini saya taruh di sini. Seperti begini lah teman-teman kita kalau. Bikin lalampai itu banyak kerjaan ya, tapi kalau sabar pasti enjoy buatnya gitu. Ya. Ya, ini sudah bisa diangkat ya. Tidak pakai minyak, daunnya akan terbakar. Nah, terus kelihatannya lebih menarik juga sih kalau pakai minyak ya. Gitu loh teman-teman. Jadi sekarang kita bisa buka ya. Ini masih panas. Kita buka nih ya. Buka. Kita cobain ya. Ini masih panas sekali loh teman-teman. Panas. Kecium bau daunnya teman-teman. Enak deh. Nih, lihat nih. Ya. Saya mau oke teman-teman mari kita makan. Wow, pasti enak ya. Enak.
lihat ini. Enak. Nah, teman-teman, demikian kue lalampa yang kita buat tadi atau saat ini, ya. Oke, teman-teman, selamat mencoba, sukses selalu. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share, ya, bila berkehendak di hati. Sampai jumpa di lain vlog. Bye-bye now. Bye.